Bersama Allah di waktu fajar. Rabu 21 September 2022. Dengan judul namanya adalah Perlindunganku. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita dengarkan ulasannya. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dulu adalah suatu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juruselamat yang penuh rahmat yang sama yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat perlindungan yang pasti. Ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 127. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntun kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasihnya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran, bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan pembangunan tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada dalam hati, kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikan. Dan kita ingin supaya itu dibuang dari dalam jiwa. Khotbah di atas bukit halaman 132 sampai 134. Ketika kita membutuhkan perlindungan dalam setiap tantangan yang kita hadapi, hanya ada satu jalan keluar, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Seperti halnya zaman dulu ketika kota-kota perlindungan dibuat, itu adalah suatu lambang ketika Kristus akan menyediakan perlindungan yang pasti kepada kita. Oleh karena kota-kota perlindungan yang dibuat pada zaman dulu itu hanyalah sementara. Tetapi ada satu kota yang akan disediakan bagi Tuhan untuk kita umat-umat yang setia, yaitu Yerusalem yang baru. Harapan kita bersama, kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kota yang mulia itu. Untuk itu, sudahkah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah ketika kita mendapatkan masalah, apakah kita lari kepada Tuhan atau kita lari ke tempat yang lain? Kita renungkan pertanyaan ini, sehingga ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia untuk menolong kita. Kiranya di pagi ini, dalam aktivitas kita, kita boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini Tuhan, kami memuji-muji Engkau oleh karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkau telah memberkati kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, dan kami boleh bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Untuk itu pada pagi ini biarlah kami mau gunakan tubuh kami untuk melayani Tuhan. Dalam aktivitas pekerjaan kami, ketika kami memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kami boleh melaksanakannya dengan pertolongan-Mu. Bapa di sorga, berkati kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.